Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Kami dari syarikat Galarius Bertaka Sekretaris. Di sini saya tunjukkan nama ahli-ahli projek, iaitu Muhammad Abidudin bin Muhammad Isa, ya, sahabat saya. Dan Muhammad Azhar bin Zain bin Zain Abidin, Muhammad Hairul Kimi bin Zakaria, dan saya sendiri iaitu Muhammad Fikri bin Hamzul. Ini yang telah gambar kami. Seterusnya saya pergi pada pengenalan kepada ikan keli ini merupakan makanan protein yang sangat tinggi ya di negara kita dan sangat digemari lah di negara kita. Ikan keli ini banyak terdapat di sawah padi, sungai dan kawasan-kawasan tasik. Dan ianya kebanyakannya ikan keli ini diternak secara komersial lah. Ada yang diternak dalam kolam sangkar, kolam tanah dan juga canvas ya. Dan seterusnya spesies ikan keli ini terdapat banyak, tapi yang kita yang selalu kita nampak iaitu ikan keli bunga, ikan keli kayu, ikan keli eksotik dan juga ikan keli memak. Ikan keli ini banyak makanan ikan keli ini selalunya dia akan makan macam pellet ya. Kalau untuk yang ikan keli yang diternak, ada yang makan pellet ataupun makan apa yang dipanggil tu sebagai ikan bajau ya. Ikan bajau ni dia ikan laut yang kita kisar dan kita bekukan ya untuk jadikan ikan bajau. Ikan tu akan dijadikan makanan kepada ikan keli lah. Dan ikan bajau ni dikatakan mempunyai semua protein yang sangat tinggi lah dan membolehkan ikan bajau membolehkan ikan keli tu cepat besar lah. Okay, seperti yang kita tahu, Malaysia ni banyak masih lagi mengimport makanan dari luar negara ya. Sebabnya kita di negara kita ni sendiri tidak cukup sumber makanan. Dan bagi menyahut cabaran Jabatan Perikanan Malaysia ni, kami sendiri menubuhkan satu syarikat untuk menjalankan projek pemulihan ikan keli ya. Ini latar belakang projek kami. Kami menubuhkan syarikat Aquarius Bertakas Enterprise di bawah pendaftaran perniagaan 1956, pindaan 2001. Perniagaan ini beroperasi sebagai tempat pembelian ikan dan kami juga menjalankan peternakan ikan keli dewasa tapi secara kecil-kecilan. Berdasarkan minat dan penelitian tinggi, kami mengambil inisiatif inilah untuk menjalankan projek pemulihan ikan keli. Ini antara gambar pemulihan ikan keli. Yang di sebelah sini itu gambar bagaimana telur ikan keli itu dikeluarkan untuk dilakukan persenyawaan. Dan ini adalah anak pemulihan ikan keli yang berusia dalam 14 hari ataupun 2 minggu. Yang di bawah sini itu gambar kolam yang telah dikuarantinkan bagi untuk anak benih ikan keli ini. Dan ini contoh gambar kolam tanah. Okay, di sini adalah satu organisasi kami iaitu pengurus operasi iaitu saudara Muhammad Fizuddin, penyelia kewangan iaitu saudara Muhammad Azhar, penyelia pemasaran saudara Hairul Kimi, dan saya sendiri iaitu sebagai penyelia sumber manusia. Dan di bawah saya ada terdapat pekerjaan seramai 2 orang. Misi projek kami iaitu mengurangkan kebergantungan kepada pasaran luar. Sebabnya kebanyakan, seperti yang kita tahu, kebanyakan ikan keli ini kita import daripada Thailand. Sebabkan di Thailand kebanyakannya mereka menjalankan peternakan ikan keli secara besar-besaran dan meningkatkan kualiti dan kuantiti. Maksudnya memenuhi pasaran tempatan dan luar negara. Mengubah sikap masyarakat negara ini tentang bidang pertanian dan peternakan. Kebanyakannya yang kita tahu, masyarakat kita ni menganggap bahawa sektor pertanian dan peternakan ni sebagai sektor yang orang kata macam low class lah kan? Tapi kami akan mengubah mentaliti orang masyarakat kita ni untuk lebih menceburi lah tentang bidang pertanian dan peternakan ni. Dan juga akhir sekali membuka peluang pekerjaan. Okay, objektif kami
program kami ini iaitu meningkatkan pendapatan. Yang pertama sekali, pasaran pemulihan KKI yang besar di kawasan Asia Tenggara yang menjadikan kami projek kami ini sebagai mempunyai masa hadapan yang sangat cerah. Yang kedua sekali, meningkatkan pendapatan sektor ekonomi yang lain, iaitu dengan menjalankan projek ini kami dapat meningkatkan sektor ekonomi yang lain, iaitu dari segi sektor pembinaan, sektor makanan dan lainnya lagi. Dan seterusnya, memenuhi permintaan pasaran tempatan. Seperti yang setelah survei yang kami telah buat, tidak ramai sebenarnya usahawan yang melakukan projek pembinaan ikan keli ini, sebab mereka kata projek ini sebagai menyusahkan. Tapi sebenarnya mereka tidak tahu pembinaan ikan keli ini adalah satu projek yang mudah dan mendapat keuntungan yang sangat tinggi. Seterusnya, menggalakkan program asas tani, iaitu seperti kita tahu menyahut seruan kerajaan untuk meningkatkan lagi program asas tani di negara kita. Ini adalah contoh faedah projek, iaitu memenuhi keperluan pasaran tempatan, menggalakkan ekonomi hiliran, menawarkan peluang pekerjaan dan seterusnya memperoleh pengalaman yang tidak ternilai. Dan seterusnya, saya akan serahkan kepada sahabat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih penyelah semua manusia. Sebelumnya saya akan teruskan mengenai lokasi dan set projek. Tapak projek pembinaan ikan keli ini dimajukan di kampung Padang Pusing, Pendang, lot 1687 berkeluasan keseluruhan 1.4847 hektar atau bersamaan 3.669 hektar. Rata keluasan tidak kurang 3,800 kaki persegi yang merupakan lot berstatus pertanian. Kawasan ini dipilih kerana mempunyai sistem saliran yang baik untuk proses pembinaan ikan keli, iaitu supaya ikan keli yang dihasilkan dapat meningkatkan kualiti ikan keli tersebut. Sebenarnya keadaan tanah kawasan tersebut ialah jenis tanah aluvium di mana amat sesuai untuk peternakan ikan keli di kawasan tersebut. Kawasan tersebut juga terdedah pada cahaya dan yang menggalakkan tumbesaran benih ikan keli tersebut. Seterusnya, ini merupakan peta lokasi pembinaan ikan keli, iaitu berada di daerah Penang, iaitu kampung Padang Pusing. Ini merupakan gambar keadaan muka bumi sebenar di tapak projek yang akan kami hasilkan di sini. Seterusnya, ini merupakan geran tanah kampung Padang Pusing di Pendang, lot 1687. Ini merupakan pelan tanah di kampung Padang Pusing di tapak projek yang akan kami jalankan. Ini merupakan pelan ataupun kawasan legar projek tersebut. Kami letakkan kolam tanah di hujung dan di sini terdapat kanvas untuk pembinaan anak dan tempat pembinaan dan seterusnya untuk kanvas ikan keli dewasa. Kajian pasaran, terdapat beberapa kajian di kategori yang berupa iaitu analisis pasaran, rancangan pemasaran, pasaran semasa, potensi pasaran dan target jualan dan sasaran pasaran. Okay, seterusnya, strategi pasaran produk ini, kami akan memasarkan anak benih kepada peternak sekitar di kawasan projek tersebut, iaitu di kawasan daerah Pendang, kerana di situ merupakan kawasan merupakan penduduk itu lebih giat untuk menjalankan aktiviti pertanian dan mencuburi dalam bidang peternakan. Maksudnya, kami juga akan membekalkan ikan keli dewasa yang dihasilkan oleh kami kepada peniaga, terutamanya di restoran-restoran di sekitar kawasan projek tersebut. Okay, harga pasaran. Harga ini merupakan, kami mengikut harga pasaran semasa supaya syarikat kami dapat bersaing secara bersih di kawasan tersebut. Okay. Seterusnya, diskaun akan diberikan kepada peternak yang membeli anak benih ataupun ikan dewasa kami secara bukal. Seterusnya, tempat
Kawasan pemilihan kami memilih kawasan tersebut kerana kawasan tersebut berdekatan dengan sumber air bertahun saliran. Seluruh tempat projek yang berhasilkan tempat projek yang berhampiran dengan peternakan yang beli yang lain, ini akan memudahkan pemasaran anak benih kepada peternak. Kami akan memudahkan kerja kami untuk memasarkan anak benih ataupun ikan beli dewasa kepada peternak-peternak di sekitar tersebut. Seterusnya kami akan mengadakan promosi iaitu melalui media masa, internet dan kami juga akan menggunakan kaedah promosi iaitu banner. Kami akan menempatkan banner-banner di sekitar kawasan daerah Penang supaya dapat maklumat kepada penduduk-penduduk ataupun penduduk sekitar tersebut. Seterusnya pengurusan ladang. Syarat yang paling utama dalam modul kimber ialah penempatan kimber dan benih supaya ia mengelakkan berlakunya stres kepada ikan tersebut. Apabila berlaku stres, ikan tersebut akan mengalami kurang sihat ataupun menyebabkan kematian. Pemantauan terhadap ikan tersebut harus dijalankan secara berkala supaya kualiti dan kesihatan ikan tersebut diterjamin. Pertama sekali, kembar yang baik. Kami perlu menyediakan kembar yang baik seperti kawasan kembar supaya anak benih itu dapat membesar dengan baik dan meningkatkan kualiti tersebut. Seluruhnya kualiti air yang baik juga dititik beratkan oleh kami supaya ikan tersebut dapat hidup dalam keadaan yang baik dan seterusnya boleh meningkatkan mutu ikan tersebut. Kesihatan anak benih juga dititik beratkan oleh kami. Seterusnya pengurusan ternakan. Okay, terima kasih. Milia sumber manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Muhammad Azhar sebagai penyelia kewangan. Ingin menerangkan mengenai analisis kewangan projek kami lah sepanjang aktiviti sepanjang projek dijalankan. Okey, analisis sepanjang kewangan sepanjang projek kami jalankan ialah contohnya di bahagian sangkar kanvas dan kawasan lega. Ini bahagian peralatan lah. Pertamanya besi sangka. Besi sangka ni untuk 30 buah kanvas untuk 20 untuk kanvas anak benih ikan dan 10-nya untuk 10-nya untuk ikan keli dewasa. Anggaran kami ialah harganya RM9,000. Dia kira-kira satu sangka tu berharga RM RM300. RM9,000 ni apabila kami membelinya dalam jumlah 30 besi sangka. Dan keduanya ialah kanvas. Kanvas ni adalah untuk pemilihan anak tanggeli yang sudah cukup tempoh untuk 14 hari untuk dimasukkan ke dalam kanvas. Dan 10 kanvas adalah untuk ikan kali dewasa. Berjumlah harga RM10,500 yang setiap kanvas, setiap satu kanvas adalah berharga RM350. Dan seterusnya pagar cingling. Pagar cingling ni adalah pagar di kawasan bahagian lega tempat kami nak ternak lah, di mana pagar cingling ni untuk mengawasi daripada binatang-binatang ataupun manusia daripada masuk ke kawasan peternakan ikan keli kami lah. Iaitu berharga RM3,800 berharga RM3,990, di mana setiap satunya, setiap satu kaki berharga RM1.50. Dan seterusnya peralatan ni seperti penyapu, sawuk apa semua tu dan sebagainya adalah berharga RM250. Jari hitam RM3,800. Jari hitam ni penting untuk kualan cuaca dan daripada pemangsa seperti burung. Dia penting untuk sebagai pelindung anak benih ikan keli kami dan ikan keli dewasa, di mana kami membelinya dengan harga RM3,040, di mana setiap satu kaki berharga RM0.80. Dan seterusnya tangki fiber. Tangki fiber ni adalah bertujuan untuk
Mula-mula proses anak pembenihan ikan geli dilakukan, di mana sebelum ada ikan geli dimasukkan dalam kanvas, tangki favor ni adalah tempat permulaan kuarantin anak ikan geli, di mana selama 14 hari sebelum dimasukkan dalam kanvas yang untuk di dipasarkan. Di bahagian kami beli satu je fiber ni, untuk sebab satu fiber ni pun sudah cukup untuk 200,000 anak ikan benih, di mana harganya RM 1,000. Dan lain-lain ni seperti harga lain-lain ni seperti upah perkhidmatan khususnya, di mana macam perkhidmatan untuk membaiki paip, untuk lain-lain seperti membersih kawasan ladang, membersihkan rumput dan sampah, di mana kami menganggarkan harga adalah RM400. Jadi jumlah untuk kos peralatan saja adalah RM28,180. Seterusnya, ini adalah kos untuk pengeluaran induk dan benih ikan geli. Pembelian bakal induk ikan geli 10 ekor. Kami hanya mengambil 10 ekor saja sebab satu ekor induk ikan geli boleh mengeluarkan anak benih sebanyak 50,000 ekor. Jadi kami hanya mengambil 10 ekor saja dengan kos RM85. Makanan hingga umur 30 hari seekor 10 gram. Makanan ini adalah untuk untuk anak benih ikan geli selama 30 hari sebelum dipasarkan, di mana berharga RM5,000, di mana RM5,000 ni untuk 200,000 anak benih ikan geli. Seterusnya, sud kemudahan kanvas 20% setahun, dan jumlahnya adalah RM9,135. Yang ini adalah untuk kos induk dan anak benih. Jadi kos pengeluaran benih ikan geli, kos pengeluaran anak ikan geli yang kami keluarkan adalah seekor hanya 3 sen saja. Kos pengeluaran ikan geli dewasa, ini untuk kami punya sampingan, untuk kami punya projek utama memang nak beli ikan geli. Untuk pengetahuan puan-puan dan puan-puan, pembelian ikan geli, ikan pembelian anak ikan geli kami yang kami keluarkan 200,000 ekor tu sudah cukup untuk pulang modal untuk semua kos kami, iaitu 53,000. Iaitu untung anak benih ikan geli saja kami sudah mendapat 16,000 untuk dalam masa sebulan. Yang ni sebagai sampingan, kos untuk ikan geli dewasa kami hanya menternak hanya RM20,000 saja untuk 10 sangkar kanvas. Kos pengeluaran kos makanan pelet 250 gram seekor, ikan baja 500 gram seekor, iaitu jumlah kos untuk masa 3 bulan adalah RM17,500. Susut nilai kanvas daratan 10% tahun sebanyak RM1,050, dan elektrik dan air dan perubatan adalah sebanyak RM150. Jadi jumlah keseluruhannya RM18,700. Ini untuk kos pengeluaran ikan geli dewasa sahaja. Jadi kami menjual ikan geli dewasa ni sebanyak untuk pengeluaran kos sahaja RM1.14 kos pengeluaran ikan geli dewasa. Jadi kami menjual ikan geli dewasa ni dalam sekilo dalam 5 ekor dalam harga RM6, iaitu kami mengambil untung sebanyak 30 sen saja. 30 sen tu saja pun kami sudah mendapat untung sebanyak RM6,000 dalam masa 3 bulan. Ini untuk sebagai sampingan sajalah. Sebab tujuan utama kami adalah untuk pembelian ikan geli, di mana untung kami RM16,000 untuk masa sebulan. Okey, untuk yang kos yang RM53,000 yang modal kami tu, itu hanyalah untuk tidak termasuk kos buruh. Buruh ni apabila kami sudah pasarkan pasaran, duit yang keuntungan tu hanya untuk duit keuntungan tu sajalah yang kami akan gunakan untuk kos buruh.
Of course bro, kami punya pekerja hanya 2 orang saja, iaitu gaji mereka setiap seorang adalah 900 dan 2 orang untuk sebulan 1,800 untuk 2 orang pekerja. Jadi kos ekor cenggeli dewasa bila dicampurkan untuk kos campur dengan kos buruh RM 1,800 kali 3 bulan 5,400. RM 17,000 7,500 campur 5,400 per 2,000 ekor ikan geli dewasa. Jadi ini untuk ikan geli dewasa sebagai ikan punya sampingan saja, tidak termasuk yang ikan geli anak benih ikan geli. Okay, soalnya saya serahkan kepada penyedia stok ya. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya akan meneruskan pembentangan projek kami, iaitu saya akan masuk pada pengurusan ladang dan ternakan. Syarat yang paling utama dalam mengurus dalam projek kami adalah menguruskan kolam dan kelengkapan persekitaran kolam ikan, iaitu mengelakkan berlakunya stres pada ikan, terutama pada anak ikan ikan geli tersebutlah. Sekiranya stres jadi, pembesaran anak geli tersebut akan terbangkut dan akan menyebabkan penyakit serta kematian. Pemantauan perlu dilakukan secara berkala bagi menjaga kualiti dan kesihatan anak geli ikan tersebut. Okay, jangka hayat untuk projek kami adalah agak bertahan lama kerana sebagian besar untung yang diperolehi dari syarikat ini datang daripada penjualan anak benih ikan keli dan ikan keli matang sendiri. Projek ini turut menjalankan penyelidikan serta pembangunan untuk menyediakan ataupun menyelidik jenis ataupun bakal ikan keli yang tahan pelbagai penyakit. Seterusnya masuk pada jenis projek. Pemenihan ikan keli merupakan projek kekal kami dan juga merupakan bahagian utama dalam projek ini. Pemenihan ikan keli akan dijual kepada pembeli dan pembekal yang telah dikenal pasti, terutamanya kepada peternak ikan keli yang aktif sekitar kawasan Kedah. Maka sebahagian besar daripada brand ini adalah datang daripada penjualan dan pembekal anak benih ikan keli tersebut. Projek ni yang kekal membawa hasil yang lumayan. Kami andalkan projek pemenihan ikan ini mampu bertahan selama 20 tahun. Untuk spesifikasi perancangan, seterusnya kita masuk kepada kriteria utama dalam perancangan projek, iaitu ada matlamat, masa, sumber, dana, teknik, manusia dan kos. Semua kriteria ini kami gunakan dalam untuk menjalankan projek kami. Ini adalah tentang perancangan projek kami. Saya masuk kepada keperluan kerja projek, iaitu faktor yang paling penting dalam peternak ikan ini adalah pemakanan. Kami sediakan makanan dari segi pelet dan ikan baja. Untuk anggaran anggaran belanjawan dan penyumbang sebulan. Okay. Untuk sebulan saya terus masuk kepada sebulan kerana masa tidak mengizinkan. Kertas kerja ini merupakan hasil daripada cadangan projek pembangunan yang akan yang dilakukan. Banyak perkara yang perlu dilakukan untuk melaksanakan suatu projek, antara seperti menentukan misi, objektif, cari lokasi, menentukan saiz, berjumpa dengan pegawai-pegawai yang terlibat. Namun perkara tersebut tidak tidak membuat kami untuk menjalankan projek ini. Akhirnya kami mendapati bahawa pengusaha yang memperoleh satu pulangan yang lumayan dengan melaksanakan projek yang dirancang tersebut dengan serius. Sekian, ini adalah merupakan lampiran untuk projek kami, iaitu lawatan kami kepada lawatan kami ke pusat agro pelancongan di Relau untuk mendapatkan maklumat, sedikit sebanyak maklumat untuk projek kami.
Ini merupakan kanvas yang digunakan untuk melakukan gli. Ini adalah besi sangkar. Ini merupakan baja ikan yang diberi.